Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Selamat datang di Rock International Ministry Malaysia. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut bergabung bersama-sama dengan kami dalam Zoom Fellowship nanti sore pukul 7 melalui aplikasi Zoom. Saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar saudara pada saat ini untuk mendapatkan link dari ibadah Zoom kita nanti sore. Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 24 September nanti, gereja kita dipercayakan untuk melayani sebagai host dalam ibadah kebersamaan umat Kristiani yang ada di Kuala Lumpur. Saya dipercayakan untuk membagikan firman Tuhan, dan saya mengajak semua jemaat dari tempat ini, di tempat kita, Rock Ministry Malaysia, untuk ikut bersama-sama dalam ibadah ini. Saudara bisa mengikuti melalui aplikasi Zoom atau melalui live di account Facebook dari FKUKI. Saudara bisa mendapatkan linknya di alamat yang ada di layar saudara pada saat ini. Saudara, pagi hari ini kita ada di minggu yang ketiga di bulan September. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebelum nanti kita mendengarkan firman Tuhan, saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing untuk kita bisa sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus pada hari ini. Saudara, kita bersyukur karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Dan kalau kita bisa terus kuat saudara sampai hari ini, percayalah itu semua adalah bukti dari kebaikan dan cinta Tuhan buat setiap kita. Mari sebelum kita beribadah pagi hari ini, sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan anugerah-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada-Mu. Mari Engkau melawat setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing, di kamar kami. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu, kuasa Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Waktu kami buka hati bagi Engkau, waktu kami merindukan Engkau, Roh Kudus Engkau mengalir, melawat setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami pagi hari ini, setiap persembahan yang kami berikan melalui transfer ke rekening gereja. Engkau memberkati setiap benih yang kami tabur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah buat setiap kami melalui firman-Mu pagi hari ini. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka, bangkitkan kepercayaan kami kepada-Mu. Kami percaya Engkau ada dan Engkau hadir di saat kami menyembah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat beribadah. Jangan lupa mematikan setiap notifikasi dari sosial media kita supaya kita bisa beribadah dengan fokus pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang nyanyikan kebersamaan.
kasihnya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi dia sekarang, nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasihnya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi dia. Percaya.
Shalom warga kerajaan, saya sampaikan apa yang kita harus lakukan di dalam suasana seperti ini. Yang pertama saya katakan, take heed of yourself, waspada. Ya, kita harus menjaga pikiran kita tetap penuh shalom, hati kita tetap panas bagi Tuhan. Tetapi selanjutnya, kan saya beri nama Corona Academy, bukan Corona Pandemi. Karena firman Allah mengatakan akan ada pemurtatan, akan ada penganiayaan, bahkan ada pengkhianatan. Mereka akan sering membenci, belum pernah saya alami, yaitu perang doktrin yang saling menjelekkan, pasti masuk neraka dan sebagainya. Seperti sekarang ini, aneh sekali. Senjata itu harus diarahkan kepada musuh. Musuh kita bukan darah dan daging, kuasa kegelapan, bukan di antara saudara. Saya masih ingat ada seorang hamba Tuhan yang pernah mengalami kejatuhan. Dan dia berkata, satu-satunya tentara di dunia yang membunuh, yaitu tentara yang terluka, cuma gereja katanya. Aduh, sedih sekali saya dengar itu, saudara. Sebab kita ingat John Cain, dia saudaraku menjadi pahlawan karena apa? Karena dia mengalami terluka waktu perang Vietnam. Tetapi jangan sampai saling menyerang satu dengan yang lain. Firman Allah mengatakan, ya, bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan diselamatkan. Saudara, tidak semua orang diselamatkan, hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya. Karena itu saya sampaikan bagaimana dalam Corona Academy ini,
Pertama kita diajarkan yaitu panjang sabar. Lalu kemudian ketekunan dan ketahanan. Dan di sini hipomeno artinya tahan di bawah tekanan. Tahan menghadapi penderitaan. Tidak pernah diajarkan bahwa kalau kita mengikut Kristus, everything's gonna be alright, selalu ada promosi. Firman Allah mengatakan, Rasul Paulus membukakan rahasia ini. Bagi kita bukan cuma mendapat kasih karunia untuk diselamatkan, tapi juga kasih karunia karena menderita karena nama Yesus. Dalam hidup saya, berapa kali saya difitnah orang karena nama Tuhan, dibenci karena nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, dan saya mengerti rahasia ini. Saya belajar seperti Musa. Musa mengatakan penghinaan karena Kristus itu lebih dari harta benda Mesir. Karena itu di dalam Corona Academy ini kita sedang belajar ketahanan. Ya, kita tahan tidak ngomong sembarangan. Kita tahan yaitu menghadapi apapun kita bisa tetap mengucap syukur. Kita tidak bilang ini hari buruk, kita katakan this is the day that the Lord has made. Dan kita masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Karena itu umat Tuhan, pertama-tama periksa hatimu. Tetapi juga kita harus periksa ketahanan kita. Ya, kalau kita masuk ke sebuah gedung, termasuk gedung kita, tangan kita diperiksa. Firman Allah mengatakan Yusuf itu, tangannya tinggal lihat. Lihat itu saudaraku kuat, teguh, tidak gampang patah, tidak gampang putus. Ya, saudara kita memerlukan keteguhan hati. Kita memerlukan ketahanan supaya kita diselamatkan. Di zaman sana adalah bukan soteria tetapi sozo. Sozo di sana adalah selamat roh, jiwa, tubuh. Roh kita sudah diselamatkan, jiwa kita sedang diselamatkan. Dan kalau kita bertahan, tubuh kita akan dirubah, tubuh kemuliaan. Angkat kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kamu menjadi percaya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari saudara siapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing pagi hari ini. Mari kita sembah Tuhan sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Amin. Kami bawa padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Mari katakan pujian ini. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi
kepadamu Tuhan, korban pujian dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami bawa padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, sebab Kau layak disembah. Yesus, Kau layak dipuji. Segala kemuliaan hanya bagimu, segala sembah bagimu, pujian bagimu. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, Yesus. Oh, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan namamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala. Mari angkat roti di tangan kanan saudara melebihi kepala. Saudara, yang di tangan saudara itu bukan roti biasa. Itu adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan buat saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tubuh-Mu dipecah-pecahkan supaya kami bisa punya persekutuan dengan Engkau. Supaya kami tidak terpisah dengan Engkau, Tuhan. Bukankah roti yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kalau saudara percaya, mari katakan amin. Dan mari sama-sama kita makan. Di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih.
rabatas andara barabarabayas. Mari angkat cawan anggur tangan kanan saudara melebihi kepala. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Kita bukan lagi hidup di bawah hukum, kita bukan lagi hidup di bawah tuntutan-tuntutan, tapi kita hidup di bawah kasih karunia Allah yang memampukan kita sampai hari ini, saudara. Bukankah darahnya membebaskan engkau? Darahnya menyembuhkan engkau? Bukankah cawan pengucapan syukur yang ada di tangan kita pagi hari ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur, terima kasih. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan diberkati oleh firman-Mu. Mari Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang pagi hari ini akan menjadi penyambung lidah Tuhan buat setiap kami. Biar setiap perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu adalah perkataan Tuhan buat setiap kami. Kuatkan yang lemah Tuhan, pulihkan yang terluka, bangkitkan setiap iman kami yang mulai padam hari-hari ini. Karena kami tahu di dalam Engkau, pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, pagi hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa dari Rock Ministry yang ada di Singapura. Mari kita sambut dengan tepukan tangan Pastor Adon Mau. Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Iya, saya mengucap syukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih buat Bapak Ibu Saudara semua dan juga secara khusus buat Pastor Edward yang sekali lagi memberikan kepercayaan buat saya untuk bisa membagikan sedikit bagian dari firman Tuhan. Baik, tema besar yang diberikan pada saya itu adalah hope atau pengharapan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang topik itu, pengharapan. Dan saya akan coba mengkaitkannya atau mengupas apakah kaitan antara iman dan pengharapan itu sendiri. Apa itu iman? Apa itu pengharapan? Dan apa korelasi iman dan pengharapan? Dan kemudian juga nanti kita akan bicara tentang bagaimana supaya kita memiliki pengharapan dan iman yang benar dan sehat kepada Tuhan. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa dulu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, dalam tangan anugerah Tuhan yang baik dan besar dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk kami terus merenungkan firman-Mu, untuk kami bergumul mencari persekutu dengan kebenaran dari firman-Mu sendiri.
sehingga kebenaran-kebenaran firman-Mu itu meyakinkan kami hari demi hari, terus memberikan kami kekuatan untuk kami terus berpegang pada Tuhan, berharap penuh pada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang serba tidak memberikan kemungkinan apapun bagi kami, serba tidak pasti Tuhan. Hanya kebenaran firman-Mu saja, hanya fakta-fakta, hanya realita dari firman-Mu saja yang memberikan kekuatan dan memberikan dorongan untuk kami terus berpegang dan berharap pada Tuhan. Terima kasih buat waktu ini. Berkati seluruh umat-Mu, berkati hamba-Mu. Tolong agar hamba-Mu bisa menyampaikan isi pesan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan dalam bahasa yang mudah dimengerti dan juga dalam hikmat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur buat waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik. Nah, dalam Alkitab sebetulnya ada beberapa kali kata iman dan pengharapan itu disebutkan secara bersama-sama dalam satu kalimat yang utuh, ya. Dan salah satunya itu ada di dalam kitab Ibrani. Namun sebelum itu saya ingin bertanya kepada saudara, pernahkah Bapak Ibu saudara mengalami atau ada seseorang yang bertanya atau berkomentar begini, gimana sih ya caranya aku bisa punya iman yang besar kayak hamba Tuhan itu, seperti hamba Tuhan itu, atau seperti orang itu, atau seperti Abraham? Aku ini sudah berusaha, aku sudah baca firman, aku sudah memperkatakan firman, tapi toh tetap aja aku, imanku gak bisa sekuat itu. Imanku gak seperti yang seharusnya diharapkan. Saya rasa ada banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dalam perjalanan rohani kita, dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen, dan juga orang-orang yang lain, kita akan menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebagai pertanyaan yang sepertinya it's a common questions gitu ya, pertanyaan yang umum sering kali terjadi. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara sendiri yang ada di rumah saat ini sedang bertanya-tanya untuk hal yang sama. Nah, di sini kita akan belajar, dan saya berharap sekali bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharingkan ini bisa sedikit banyak membuka pikiran kita, membuka wawasan kita, dan juga memberikan kekuatan kepada kita, ya, dari kebenaran firman Tuhan tentunya tentang dua aspek ini, aspek iman dan pengharapan, ya. Baik, sekali lagi Alkitab beberapa kali menyebutkan kata iman dan pengharapan dalam satu kalimat yang utuh. Ya, salah satunya ada di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, ya. Saya akan bacakan ayat itu untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ayat itu berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, perhatikan kata iman dan harapan, ya, harapan, faith and hope disebutkan secara bersama-sama dalam satu kalimat yang utuh dalam satu ayat ini. Dan ini akan memberikan kita sedikit penjelasan tentang apa itu iman dan apa itu pengharapan. Nah, kata Yunani iman dalam ayat ini diterjemahkan dari kata pistis, yang artinya conviction of the truth of anything, atau sebuah keyakinan akan sebuah kebenaran atau tentang segala sesuatu, apapun itu. Ya, yaitu keyakinan di dalam diri atas sesuatu, ya, atas sesuatu, khususnya dalam topik ini, dalam aspek ini tentu saja kita bicara tentang kebenaran firman, ya, keyakinan akan Allah, keyakinan akan firman, keyakinan akan janji-janji Allah. Nah, kemudian kata harapan dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Yunani elpizo.
Elpizo yang artinya to hope atau berharap, dan selalu kaitannya dengan masa yang akan datang. Ya, jadi dua kata ini disebutkan bersama-sama, pistis dan elpizo. Dari ayat ini jelas sekali dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, atau iman adalah dasar dari harapan kita. Iman itu adalah dasar dari harapan kita. Kata dasar dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Yunani hypostasis, yang bisa artinya itu beberapa hal. Yang pertama substance, ya substance, yang sering kali kalau kita dengar khotbah itu diterjemahkan sebagai bahan dasar, ya bahan dasar. Lalu foundation, ya diterjemahkan dengan artinya foundation. Lalu substructure atau substructure itu bisa dibilang itu pilar utama sebuah gedung, ya. Dan juga bisa diartikan sebagai confidence, keyakinan. Nah, perhatikan kata dasar ini, ya. Perhatikan kata dasar dari ayat ini, dari kalimat ini jelas sekali sebetulnya memberikan gambaran kepada kita apa itu iman dan apa itu pengharapan. Saya akan ilustrasikan seperti ini. Harapan itu adalah bangunannya, ya, gedung bertingkat pencakar langit misalnya sampai 50 lantai. Sedangkan iman adalah fondasinya. Iman adalah pilar utama yang menopang keseluruhan gedung itu, sehingga gedung itu akan menjadi bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat, tahan gempa, tidak mudah rubuh. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti ya, antara korelasi antara iman dan pengharapan. Bagaimana iman itu menjadi penopang sebuah bangunan pengharapan, agar bangunan pengharapan itu menjadi kokoh. Tanpa iman, pengharapan tidak akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Tanpa iman, harapan kita hanya sebuah, sifatnya hanya sebuah angan-angan mungkin, atau mimpi di siang bolong. Ya, karena sebuah bangunan tanpa fondasi yang kokoh, demikian juga harapan tanpa fondasi iman yang kokoh, maka harapan itu akan mudah sekali goyah, mudah sekali rubuh. Ya, artinya sama dengan kita mudah depresi, kita mudah putus asa, kita patah arang istilahnya begitu ya. Kita mudah sekali untuk ya udahlah, whatever. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti ya di sini kaitan antara iman dan pengharapan, bahwa harapan itu adalah sebuah bangunan yang utuh bangunannya. Ya, sedangkan iman itu adalah pilar, iman itu adalah fondasi, iman itu yang menopang struktur bangunan itu menjadi bangunan yang kokoh. Yang menentukan bangunan pengharapan kita menjadi kokoh itu adalah iman. Nanti kita akan belajar. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk dimengerti bahwa semua orang punya harapan sebetulnya. Sadar atau tidak disadari, semua orang punya pengharapan. Kita mengharapkan sesuatu yang baik di masa depan. Tetapi perhatikan, ada satu gap antara realita yang sekarang yang kita alami dengan pengharapan kita di masa depan. Ya, ada satu gap, ada satu ruang hampa yang perlu kita terobos melalui apa? Melalui iman. Ruang hampa itu apa? Waktu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Ruang hampa itu apa? Pengetahuan kita. Karena pengetahuan kita terbatas. Kita punya harapan. Kita punya harapan COVID-19 ini akan sirna mungkin dalam 1-2 bulan ke depan. Kita berharap. Tapi kita tidak tahu apa yang bakal terjadi 1-2 bulan ke depan. Karena pengetahuan kita terbatas. Karena kita tidak punya kemampuan untuk menembus lorong waktu, sehingga kita bisa tahu, oh nanti 2 bulan ke depan akan terjadi demikian. COVID-19 masih tetap ada, atau COVID-19 akan sirna. Nah, disitulah pengharapan kita akan menjadi sebuah pengharapan yang kokoh. Ketika kita belajar, ketika kita punya iman, ketika kita melangkahkan kaki kita untuk
percaya. Ya, jadi korelasi antara iman dan pengharapan itu sedemikian kuat sekali. Sebuah pengharapan tidak akan menjadi sebuah pengharapan yang kokoh, sebuah pengharapan yang kuat, sebuah pengharapan yang sifatnya pasti kalau tanpa ditopang oleh iman di sana. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari pengharapan kita. Sama juga dengan mimpi misalnya. Ya, kita punya mimpi, kita punya cita-cita ke depan. Dan cita-cita itu, mimpi itu akan menjadi sebuah, hanya sebuah mimpi, hanya sebuah angan-angan atau cita-cita yang sifatnya ya hanya ya kepengen aja. Kalau tidak disertai dengan tindakan-tindakan atau respon-respon yang memang meyakinkan kita bahwa kita akan bisa meraihnya. Misalnya, kalau kita punya cita-cita jadi dokter misalnya, anak-anak teman-teman yang masih studi atau apapun profesi apapun yang baik dan cemerlang di depan. Ya, kita punya cita-cita itu. Kalau kita tidak melangkahkan kaki kita, mulai belajar, masuk ke kuliah kedokteran dan lain sebagainya, selangkah demi selangkah, ya kita melangkahkan kaki maju gitu ya. Kita enggak akan punya keyakinan untuk bisa meraih cita-cita itu. Cita-cita itu hanya sifatnya sebuah angan-angan kalau kita tidak melangkah ya untuk melakukan sesuatu dengan langkah iman tentunya meraihnya. Ya. Itu yang penting yang perlu kita tahu. Nah, sekarang kita akan beralih dari pengertian apa itu iman, apa itu pengharapan, dan korelasinya kedua-dua aspek ini kepada apa yang akan membuat kita memiliki iman yang sehat dan kuat. Ya, saya berbicara dalam konteks ini, iman dan pengharapan saya anggap sebagai saudara kembar. Ya, saya anggap sebagai dua aspek yang berbeda, namun sejatinya memiliki hakikat yang sama. Hakikat yang sama artinya bahwa itu mengarah, kedua-duanya mengarah ke depan. Kedua-duanya sifatnya itu future, sifatnya adalah sesuatu yang perlu kita lakukan, perlu kita raih di depan. Ya, jadi iman dan pengharapan dalam konteks ini saya anggap adalah dua aspek yang berbeda tetapi memiliki hakikat yang sama. Nah, bagaimana kita untuk memiliki iman atau pengharapan yang sehat dan yang benar? Yang pertama kita harus tahu bahwa iman atau pengharapan itu selalu didasarkan pada dua hal. Yang pertama, iman dan pengharapan itu didasarkan pada realita atau kebenaran. Yang saya maksudkan di sini bahwa jangan sampai kita punya kepercayaan yang sifatnya mitos atau sifatnya didasarkan pada hal-hal yang sebetulnya salah. Contohnya begini, ya, saya beberapa waktu lalu sering nonton tayangan televisi di Trans 7 itu, dokter siapa ya? Dokter Reisa termasuk salah satunya pembawa, ya salah satu dokter yang sudah meninggal itu. Yang Dr. Oz Indonesia, acara Dr. Oz Indonesia. Nah, ada satu segmen di sana yang menayangkan kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya tindakan medis, tapi ada yang mitos, ada yang didasarkan pada fakta. Menurut penelitian medis gitu, hasil dari penelitian medis. Contohnya begini. Saya dulu percaya bahwa kalau anak demam itu harus dikompres dengan air dingin. Ya, waktu awal-awal kami berumah tangga, terus anak saya sakit, saya sempat beberapa kali berdebat dengan istri. Ya, istri saya kompres pakai air hangat, tapi saya bilang, "Jangan air hangat, nanti tambah panas dia." Padahal yang betul sebetulnya ketika anak demam itu seharusnya dikompres dengan air hangat. Tujuannya supaya apa? Pori-pori kulit itu terbuka dan hawa panas yang di dalam tubuh itu keluar.
Nah bayangkan ini, selama ini karena saya diomongin, dididik sama orang tua saya kalau demam itu harus dikompres dengan air dingin. Ya. Jadi karena saya dididik demikian, saya percaya bahwa kalau demam itu harus dikompres dengan air dingin. Padahal sebetulnya tidak. Seharusnya dikompres dengan air hangat. Itu yang benar. Nah, seringkali kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan yang sifatnya salah, tidak sehat, tidak seimbang, atau bahkan mitos. Didasarkan pada realita atau fakta atau kebenaran yang salah. Jadi iman dan pengharapan yang sehat, yang benar itu selalu didasarkan pada realita, pada kebenaran-kebenaran yang memang itu sifatnya benar, fakta. Jangan sampai kita mempercayai sesuatu yang sifatnya mitos, sifatnya salah. Salah satu contoh lagi di Alkitab, ya, di kitab Yesaya, Allah sudah menubuatkan bahwa, bayangkan Yesaya itu hidup 600-700 tahun sebelum Yesus lahir, sang Mesias itu lahir. Yesaya, Nabi Yesaya sudah menubuatkan, Allah memakai Nabi Yesaya untuk bernubuat bahwa akan datang saatnya akan lahir seorang Mesias, ya, di dalam Yesaya pasal 11. Dari tunas Isai akan lahir Mesias, juru selamat. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus itu hadir di tengah-tengah bangsa Israel? Bangsa Israel malah menolak dia, tidak mengenali dia, sang Mesias itu, dan bahkan mereka menyalibkan dia. Ini akibat dari sebuah keyakinan yang salah. Tentu saja bangsa Israel itu memiliki keyakinan yang salah atas interpretasi dari nubuat dari Yesaya itu. Mereka sampai hari ini masih menantikan Mesias, padahal Mesias itu sudah datang. Perhatikan betapa bahayanya ketika kita memiliki keyakinan atau iman yang salah. Ada potensi untuk kita melewatkan momen-momen yang penting Tuhan menjumpai kita. Secara pribadi, Tuhan datang dalam hidup kita, tapi kita tidak mengenali dia. Tuhan ingin mengunjungi kita, tapi justru kita tidak bisa mengenali momen-momen tersebut. Dan akhirnya momen tersebut terlewatkan. Iman yang benar selalu didasarkan pada realita. Ya, itu hal yang penting yang perlu kita tahu. Realita dalam kebenaran firman Tuhan. Saya sedih sekali kalau ada pengkhotbah yang berkata, Tuhan menghendaki kita kaya. Alkitab tidak mengatakan bahwa Tuhan menghendaki kita kaya. Tidak. Tapi Tuhan menjanjikan kita sebagai orang percaya diberkati. Perbedaan antara kaya dan diberkati itu signifikan sekali. Diberkati itu artinya memang lebih dari cukup sebetulnya. Tapi yang perlu kita deskripsikan dulu, yang perlu kita analisa, seberapakah cukup itu? Nah, itu yang penting. Ya. Seringkali kita memiliki kepercayaan salah. Bayangkan ada banyak orang yang kecewa sama Tuhan karena berpikir bahwa Tuhan menghendaki aku kaya. Dalam firman-Nya Tuhan menghendaki aku kaya. Tapi kenapa aku masih miskin? Kenapa aku sengsara? Apalagi dalam masa COVID ini. Ada begitu banyak orang kecewa sama Tuhan. Karena menganggap Tuhan tidak peduli. Karena menganggap Tuhan mengingkari janji-Nya. Sekali lagi. Kita perlu tahu, kita perlu menyadari, iman yang benar, iman yang sehat harus didasarkan pada aspek yang pertama, didasarkan pada realita, kebenaran Allah sendiri. Ya. Kita mempercayai Tuhan
Tuhan yang bagaimana, itu yang perlu juga kita tahu. Ada banyak orang menjadi takut dengan Tuhan karena punya kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang suka menghukum. Sedikit-sedikit hukum, sedikit-sedikit punishment, sedikit-sedikit kasih kecelakaan, sedikit-sedikit kasih sakit. Itu yang sangat menyedihkan sebetulnya, karena mereka memiliki iman, kepercayaan pada hal-hal yang, pada realita yang salah. Lalu yang kedua, aspek iman dan pengharapan itu didasarkan pada keberanian untuk percaya. Contoh yang paling baik dari aspek ini adalah Abraham. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3, ayat itu berkata demikian. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ini Tuhan menjumpai Abraham secara pribadi. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada banyak orang mengklaim, mengutip ayat-ayat firman Tuhan ini dan mengklaim untuk dirinya sendiri. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara semua apa yang harus dilalui, pergumulan apa yang harus dilalui oleh Abraham sebelum dia memutuskan untuk melangkahkan kaki bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Paling tidak ada tiga tantangan yang harus digumulkan oleh Abraham. Ya, pertama, tantangan apa? Tantangan jarak. Bapak Ibu harus tahu jarak antara Haran ke Kanaan itu adalah kurang lebih 5.500 km sampai 5.600 km. Ya, itu saya baca dari Google. Ya, saya baca dari Google, nggak tahu cara ngukurnya itu tegak lurus atau lewat jalur darat yang memang biasa dilalui oleh pejalan kaki pada masa itu. Tapi jaraknya itu kurang lebih 5.000-an kilometer. Itu seperti jarak antara Sabang sampai Merauke, dari Irian Jaya sampai ke Aceh. Bayangkan, sebegitu jauhnya. Ya, mau dibayangkan gimana? Apalagi pada masa itu. Jangan bayangkan seperti sekarang kita naik pesawat terbang, wah 2 jam, 4 jam sampai gitu ya, dari Aceh ke Irian Jaya. Ya minimal itu 4 jam itu. Jangan bayangkan seperti itu. Zaman dulu masyarakat Timur Tengah itu yang pertama harus menggunakan hewan, antara keledai atau unta. Bapak Ibu tahu cara berjalan dua binatang itu seperti apa? Keledai nggak bisa lari cepat, apalagi unta. Ya, unta kalau jalan selangkah dipikir, selangkah lagi dipikir, begitu ya. Jadi jalan pelan-pelan. Bayangkan harus berapa lama. Tantangan yang kedua tentu saja waktu. Ya. Kalau mau dibayangkan misalnya saya bayangkan begini Abraham. Abraham waktu malam-malam Tuhan menampakkan diri dengan dahsyat gitu ya. Kita harus tahu bahwa sebelum waktu ini Abraham tidak pernah sama sekali berjumpa atau mengenal Allah Yahweh. Ya, di ayat sebelumnya tidak pernah disebutkan. Tetapi di ayat ini kemudian disebutkan bahwa Allah menjumpai Abraham, dan saya percaya pasti perjumpaan atau manifestasi kehadiran Allah yang dinyatakan pada Abraham itu dengan manifestasi yang cukup signifikan gitu ya, maksudnya bukan sekedar dengar-dengar, oh aku dengar dari nama dewan seperti Yahweh namanya, enggak. Saya percaya pasti Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dengan cara yang spesial. Ya, saya bayangkan begini, Abraham melihat Allah, berjumpa dengan Allah, dan kemudian mendengar, pergilah kamu dari rumah saudaramu dan dari rumah bapamu ini
ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya percaya sepanjang malam itu Abraham pasti tidak bisa tidur, memikirkan, aduh gimana ya. Paling tidak ada tiga tantangan atau pergumulan yang harus dilewati. Yang pertama pergumulan jarak, pergumulan waktu, dan yang ketiga pergumulan keamanan. Pada masa itu Bapak Ibu harus mengerti, kalau kita keluar dari daerah teritori kita sendiri, ya teritori itu bisa keluarga besar kita, gitu kan. Setiap kita harus tahu masyarakat Timur Tengah itu hidup dalam suku demi suku yang berbeda, ya, dan satu suku dengan satu suku yang lain itu bisa saling membunuh, saling menguasai. Tidak ada hukum yang mengatur siapa, kalau kamu bunuh aku, kamu nanti di penjara. Tidak ada waktu itu. Jadi bisa bayangkan, Abraham harus berpikir, kalau aku pergi dari rumah bapakku ini, dari gerombolanku ini, dengan keluarga kecilku, maka keamananku bisa terancam. Aku jalan di tengah jalan, aku bisa dirampok. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dan bisa membayangkan tantangan atau pergumulan yang harus Abraham hadapi, harus dia gumulkan sepanjang malam, mungkin beberapa hari bisa, sebelum Abraham memutuskan untuk melangkah. Ya Tuhan, aku akan berjalan bersama dengan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ada banyak dari kita orang-orang Kristen mudah sekali berkata, aku percaya sama Tuhan. Tapi akan sulit sekali bagi kita untuk berkata, aku mempercayakan hidupku sama Tuhan. Tuhan adalah Tuhan atas hidupku. John Piper pernah berkata demikian, it is easy to say that God is the Lord. Jesus is Lord. But it is hard to say that Jesus is the Lord of our life. Mudah sekali untuk berkata bahwa Yesus itu Tuhan. Ya. Semua orang mungkin bisa berkata Yesus itu Tuhan. Bahkan orang-orang dari kepercayaan lain, ya dalam tanda kutip saudara kita Muslim, ada mungkin beberapa bagian dari mereka yang berkata, iya Yesus itu benar Tuhan. Tetapi untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita, itu yang terberat. Karena itu artinya bahwa kita harus melepaskan ego kita, kita harus melepaskan kepentingan-kepentingan kita, dan membiarkan Tuhan yang menjadi Tuhan atas kita. Membiarkan Tuhan mengatur hidup kita secara utuh. Aspek yang kedua dari iman dan pengharapan adalah keberanian untuk percaya. Memang tidak mudah. Ada tantangan-tantangan yang harus kita lewati, tentu saja. Tapi sekali lagi, pengharapan tidak akan menjadi sebuah pengharapan yang kokoh tanpa respon atau langkah-langkah iman. Pengharapan kita tidak akan menjadi sebuah pengharapan yang pasti tanpa kita melakukan langkah-langkah setahap demi setahap langkah iman kita. Meskipun langkah-langkah yang kecil, meskipun langkah-langkah yang tertatih-tatih, tapi kita harus tetap melangkah. Karena itu akan semakin meyakinkan kita bahwa pengharapan kita yang di depan itu pasti. Ya, itu iman dan pengharapan. Sebelum saya menutup di bagian akhir dari sharing saya ingin Bapak Ibu memiliki sebuah keyakinan yang benar. Ya, don't lose hope. Jangan kehilangan pengharapan kita. Karena itu satu-satunya yang paling penting yang kita miliki di dalam Tuhan. Kitab Roma berkata, ya, dalam terjemahan bahasa Inggris, let the God of hope. Tuhan kita juga disebut sebagai Tuhan pemberi pengharapan. Tuhan yang adalah Tuhan atas pengharapan. Itu artinya bahwa Tuhanlah yang memberi kita pengharapan. Kita berharap bukan pada something, tapi kita berharap pada person, kita berharap pada someone. Dan pengharapan itu adalah pengharapan yang pasti. Bapak Ibu bisa bayangkan,
bisa bayangkan kalau kita berharap pada something. Hari-hari ini Tuhan menunjukkan pada manusia, orang Kristen yang bukan Kristen, semua manusia, mereka mulai menyadari, mereka melihat bahwa there is most, ada banyak hal dalam hidup kita sebagai manusia yang kita tidak bisa kontrol sendiri. Hanya Tuhan yang bisa kontrol itu. Ya, kita bukan berharap pada something. Kalau kita berharap pada something, kita berharap pada situasi, kita berharap pada benda, kita berharap pada financial, maka semuanya akan diruntuhkan. Tapi kita sedang berharap pada person, kita sedang berharap pada Tuhan. The God of hope, Tuhan yang memberi kita pengharapan itu. Ya. Nah, dalam proses kita, dalam perjalanan iman kita, saya ingin kita semua harus menyadari, secara natural kita sebagai manusia, pasti kita akan mengalami naik turun dalam iman dan pengharapan kita. Itu adalah hal yang natural. Dan Tuhan mengerti itu sebetulnya. Tuhan memahami kita. Yang perlu kita ingat dan yang perlu selalu kita lakukan dalam hidup yang pertama adalah selalu akui kelemahan kita. Jangan pernah, saya tahu bahwa dalam khotbah-khotbah kita seringkali diajarkan, jadilah kuat, jadilah kuat. Betul, kita harus menjadi kuat. Tapi kita tidak perlu membohongi diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Saat kita lemah, just say to the Lord, Tuhan, aku lemah, kuatkan aku. Ada satu contoh di dalam Markus pasal 9 ayat 24. Ini adalah peristiwa dari seorang ayah yang datang kepada Yesus karena anaknya yang kerasukan setan sejak dari kecil. Ya, seringkali dibawa ke api, mau dibinasakan oleh iblis, oleh setan itu. Anaknya bisu. Kemudian Yesus bertanya, sudah berapa lama dia mengalami demikian? Sejak dari kecil, ayahnya menjawab. Dan kemudian ayahnya menambahkan sebuah perkataan, kalau engkau dapat, lakukan sesuatu. Ya, dalam terjemahan Indonesia itu diterjemahkan begini, jika engkau dapat, jadi seolah-olah Yesus itu mempertanyakan respon iman dari ayah itu atau permohonan dari ayah itu, si ayah. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris sebetulnya kata itu tidak ada. Kata itu diterjemahkan, kalau kamu percaya, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Di situ Yesus tidak sedang mengolok, merendahkan respon dari, atau merendahkan permohonan dari sang ayah. Ya, tidak ada sebetulnya statement itu. Tapi Yesus justru berusaha meyakinkan ayah ini, bahwa percaya, maka tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Saya ingin Bapak Ibu mengerti, belajar untuk jujur dengan diri sendiri. Di ayat ke-24, Markus 9 ayat 24, segera ayah anak itu berteriak demikian, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus sembuhkan anak itu. Belajar untuk jujur dengan diri kita sendiri. Setiap kali kita lemah, katakan sama Tuhan, Tuhan aku lemah, kuatkan aku, berikan aku kekuatan. Dan saya percaya, the God of hope yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita pengharapan itu, akan menolong dalam anugerahnya, akan membuat kita sedemikian rupa bertumbuh kembali, menjadi kuat kembali. Dengan pertolongan Roh Kudus dan firman-Nya tentu saja. Kita tidak perlu berusaha untuk berlagak kuat di hadapan Tuhan. Jujur dengan diri kita sendiri. Kalau kita lemah, katakan kita lemah. Kita kecewa, katakan kita kecewa. Ya, itu penting. Kita tidak perlu membohongi diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Ya, kita terbuka. Saya ingin Bapak Ibu Saudara melihat kepada Tuhan yang penuh kasih, kepada Allah yang penuh anugerah dalam hidup kita. Tuhan sudah memilih Anda
Tuhan sudah memilih Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan atas pilihannya, Tuhan rela mati bagi Bapak Ibu Saudara. Kitab Roma berkata, kalau anaknya saja, ini Allah ya, kalau anaknya saja, Roma pasal ke-8 ayat yang ke-33 atau 34 kalau nggak salah. Kalau anaknya saja sudah diberikan kepada kita, apalagi yang lain? Apalagi yang lain? Tuhan akan lakukan segala sesuatu yang perlu dan yang memang harus kita terima dalam hidup kita. The God of Hope itu akan menguatkan, akan menolong, menopang Anda dan saya setiap kali kita lemah. Kecenderungan yang terjadi kan kalau kita merasa lemah, aduh, kita sedang berusaha untuk ya kuat gitu ya, berusaha untuk kuat. That's good, itu bagus. Tapi adalah lebih baik untuk kita duduk di kaki Tuhan, mengakui, Tuhan, aku lemah. Aku ragu, Tuhan. Bapak ini, ayah dari anak ini, sebetulnya dalam pikirannya dia pengen percaya. Dia pengen ngomong, aku percaya Tuhan. Tapi hatinya ragu. Hatinya itu ragu. Jadi antara apa yang ingin dia lakukan dan realita yang ada di dalam hatinya, itu berbeda, bertolak belakang, saling berseberangan, bertempur sedemikian rupa. Saya percaya berulang kali dalam hidup Bapak Ibu Saudara pasti mengalami hal yang sama. Bapak Ibu ingin percaya kepada Tuhan, tetapi yang terjadi justru di dalam diri Anda, diri hati Anda, di dalam hati Bapak Ibu semuanya, justru yang muncul adalah keraguan. Di saat-saat seperti itu, penting sekali. Lakukan seperti yang Bapak ini lakukan, ayah ini lakukan. Teriak kepada Tuhan, Tuhan aku percaya. Tolong aku yang tidak percaya ini. Dan saya percaya, sekali lagi, the God of Hope, Tuhan yang penuh kasih itu, Tuhan yang penuh anugerah, Tuhan yang telah memberikan nyawanya untuk kita, akan turun menjumpai kita secara pribadi dan menguatkan kita melalui rohnya dan melalui firmanya. Ya, dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara yang luar biasa. Lalu yang kedua, belajar untuk terus bangun diri dengan mengobservasi firman. Ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Kenapa? Ibaratnya begini, kalau Bapak Ibu Saudara berkata bahwa oh, ini sebentar lagi hujan, paling setengah jam lagi ini akan hujan. Alasan apa yang menyebabkan Bapak Ibu Saudara bisa mengatakan itu? Tentu saja karena Bapak Ibu Saudara sudah mengobservasi atau menganalisa tanda-tanda dari lingkungan yang terjadi. Misalnya, lihat langit mendung, gitu kan? Bapak Ibu lihat langit mendung, terus udaranya dingin. Ya. Lalu mungkin di sekitar hewan-hewan sudah mulai gelisah misalnya, begitu ya. Bapak Ibu melihat semua tanda-tanda itu, melihat semua bukti-bukti itu, melihat semua fakta-fakta itu, kemudian menyimpulkan, oh sebentar lagi pasti hujan. Demikian juga ketika kita mengobservasi, menganalisa firman dalam hidup kita. Dengan mengumpulkan bukti-bukti itu, setiap evidence tentang Allah, eksistensinya, tentang siapa dia dan apa yang akan dia lakukan buat kita, apa yang sudah tersedia buat kita, maka itu akan memberikan keyakinan yang setahap demi setahap akan semakin kokoh dan semakin kokoh dalam hidup Bapak Ibu Saudara, sehingga pengharapan yang Bapak Ibu Saudara miliki semakin hari akan semakin teguh, semakin yakin, semakin pasti sifatnya. Observasi firman, jangan hanya baca. Perhatikan, jangan hanya membaca atau memenuhi tugas tanggung jawab rohani saudara sebagai seorang anak Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Tidak cukup demikian. Tapi kita harus mengobservasi, menganalisa, belajar, menggali supaya setiap bukti yang muncul dari kebenaran firman Tuhan itu memberikan kekuatan, meyakinkan kita step by step, semakin hari semakin yakin sehingga pengharapan itu Bapak Ibu bisa lihat, ini pasti, Tuhan pasti akan menyembuhkan, Tuhan pasti akan membebaskan saya, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar secara finansial untuk saya.
observasi firman. Bangun diri saudara secara teguh di atas kebenaran firman. Di atas realita firman. Realita-realita yang firman Tuhan sudah sampaikan buat kita. Tentang Allah, tentang karyanya, tentang apa yang sudah disediakannya buat kita melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Lalu yang ketiga, jelas ini ayat ini sudah tidak asing lagi buat kita. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan biarkan diri kita dikelilingi oleh informasi atau berita-berita yang negatif. Bangun diri Anda, Bapak Ibu Saudara semuanya, dengan berita-berita atau informasi, evidence-evidence, bukti-bukti yang positif. Ya, fakta-fakta kebenaran firman Tuhan tentu saja selalu positif. Tetapi yang negatif itu adalah ketika orang lain, ya, atau mungkin diri kita sendiri mendistorsi kebenaran firman itu sehingga menjadi negatif. Tiga hal itu penting untuk kita dapat memiliki iman dan pengharapan yang sehat. Ya, tadi dua poin ini, dua aspek bahwa iman dan pengharapan didasarkan pada dua hal. Yang pertama, kebenaran didasarkan atas realita, dan yang kedua, didasarkan atas keberanian untuk percaya atau keberanian untuk melangkah. Ya. Saya ilustrasikan bahwa pengharapan kita ada di depan. Kita sedang berusaha, kita ingin untuk meraihnya. Tapi kalau kita tidak melangkah setahap demi setahap, ya, maka pengharapan itu akan tetap ada di sana. Tidak akan pernah bergerak. Dan ketika kita melangkah, disitulah dikatakan kita beriman pada Tuhan. Saya harap pesan ini bisa memberikan kita kekuatan buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang bergumul dalam hal apapun juga. Pastikan, don't lose hope. Jangan hilang pengharapan. Allah kita adalah Allah yang baik. Allah kita adalah the God of hope. Allah yang memberikan pengharapan. Dan Dia sumber pengharapan kita. Saya tahu, saya percaya, akan selalu menuntun dan menguatkan Bapak Ibu Saudara. Sampai pengharapan itu akan menjadi sebuah pengharapan yang pasti dan digenapi dalam hidup kita semua. Iman membutuhkan iman membutuhkan sebuah langkah yang step by step. Kita tidak mungkin langsung memiliki iman yang besar, ya, tetapi iman itu dibangun setahap demi setahap. Ya, setiap bukti kebenaran firman Tuhan, setiap evidence, ya, sekecil apapun itu, misalnya Tuhan adalah Jehovah Rafa, terus kita melihat ke sebuah kesaksian Tuhan sudah menyembuhkan, ya. Misalnya saya suka mendengar kesaksian dari salah satu jemaat dari GB Rock Singapura, ya, meskipun usia sudah lanjut yang seharusnya kemungkinannya sangat kecil untuk bisa sembuh dari COVID-19, tapi tetap sembuh, ya. Itu evidence. Setiap bukti, setiap proof bahwa Allah adalah Jehovah Rafa, itu akan memberikan kekuatan buat kita untuk berharap. Oh iya, Tuhan adalah Jehovah Rafa. Dia adalah protector, Dia adalah penyembuh kita. Itu akan, setiap evidence itu, sekalipun itu sifatnya kecil, tapi akan membuat kita merasa semakin yakin, damai, melalui setiap situasi yang kita hadapi. Step by step. Selangkah demi setahap, selangkah demi selangkah. Kumpulkan setiap evidence itu, setiap langkah, maka kita akan semakin maju. Dan kemudian iman membutuhkan konsistensi, ya. Konsistensi. Dua aspek ini akan menentukan kita memiliki iman yang yang sehat, yang benar di dalam Tuhan. Saya berharap pesan ini bisa memberkati dan memberikan kekuatan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya berdoa bahwa setiap situasi yang Bapak Ibu Saudara lalui semuanya tidak akan membuat pengharapan Bapak Ibu Saudara hilang, tenggelam, namun akan membuat Bapak Ibu Saudara justru melihat Tuhan secara real, secara nyata dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Mari pagi hari ini kita akan berdoa syafaat sebelum kita akan menerima doa berkat. Saya yakin dan percaya setiap kita dikuatkan pagi hari ini, saudara. Biar iman dan pengharapan kita dilandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan kepada mitos, bukan kepada kepercayaan-kepercayaan yang salah, tapi kepada setiap kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari. Haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat kekuatan baru yang Tuhan berikan melalui firman-Mu pagi hari ini. Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa bersama-sama buat Malaysia, Tuhan. Kurabatas andarabata kandarabarabarabah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat Malaysia yang terus Engkau berkati, yang terus Engkau jaga, yang Engkau lindungi. Tempat di mana kami tinggal, kami bekerja, kami melayani. Tuhan, mari Tuhan lawatan-Mu atas Malaysia lebih lagi. Kami menyerahkan Tuhan, Bapak Perdana Menteri kami, Bapak Muhyiddin Yassin ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan setiap aparat pemerintahan yang ada. Buat anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, Tuhan, kami berdoa. Mari Kau pakai anak-anak-Mu supaya menjadi berkat buat bangsa ini, Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami lepaskan shalom buat Malaysia di dalam nama Yesus. Di setiap tempat, Tuhan. Di setiap tempat terjadi damai sejahtera Allah, lawatan-Mu buat Malaysia. Tuhan, pagi hari ini, Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, tanah air kami Indonesia. Oh, Tuhan, kami berdoa minta belas kasihan-Mu buat bangsa kami Indonesia. Engkau melihat, Tuhan, ada banyak anak-anak-Mu di bangsa kami Indonesia, Tuhan, yang hari ini mengalami banyak penganiayaan, yang hari ini mengalami banyak penderitaan. Kami berdoa pagi hari ini, Tuhan, mari Engkau melihat dari sorga, dan Engkau menolong anak-anak-Mu, menolong umat-Mu. Kami percaya, Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia. Engkau sayang bangsa kami Indonesia, Tuhan. Memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden kami, Pak Maruf Amin, semua aparat pemerintahan yang ada. Oh, para dokter, Tuhan, kami berdoa buat Menteri Kesehatan, Tuhan, Bapak Terawan. Kami minta hikmat dari Tuhan, kami minta tuntunan dari Tuhan. Oh, Tuhan, mari Kau pakai dia menjadi alat-Mu. Kalau ada banyak orang yang berdiri melawan dia hari-hari ini, Tuhan, kami berdoa biar Engkau menjadi pembelanya. Engkau menjadi kubu pertahanan Pak Terawan, Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini menyerahkan setiap kebijakan yang diambil. Biar semua ini, Tuhan, biar semua ini ada campur tangan Tuhan yang ajaib. Ada campur tangan Tuhan yang luar biasa buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di dalam hati-Mu. Indonesia ada dalam rencana-Mu. Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini hamba berdoa memberkati umat-Mu, jemaat kami Tuhan, Rock Ministry Malaysia. Oh Tuhan, Engkau melihat umat-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini. Setiap umat-Mu mungkin yang bergumul Tuhan dengan finansial mereka, dengan pekerjaan mereka, untuk keluarga mereka. Bapa, Engkau menjadi jawaban buat umat-Mu. Oh, Engkau berkata Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah kekuatan kami, bahkan Engkau adalah sumber kemenangan kami, Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa, Tuhan, setiap tangan yang terangkat, setiap hati yang terbuka, diberkati Tuhan pagi hari ini, dikuatkan Tuhan, ada kekuatan baru dari Roh Kudus, ada hikmat Tuhan mengalir buat umat-Mu sepanjang minggu ini, Tuhan. Semua yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami diberkati, Tuhan. Semua yang kami usahakan dengan kedua tangan kami disertai, Tuhan. Tidak ada di antara kami yang sakit, Tuhan. Tidak ada virus penyakit manapun yang berani mendekati kami, sebab ada meterai darah Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara, mari angkat kedua tanganmu pagi hari ini. Saudara yang terkasih, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Semua yang terima berkat ini sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa nanti sore kita ada Zoom Fellowship pada pukul 7. Sampai jumpa. God bless you all.